Hai, selamat datang di konten terbaru ya, gue main Dragon Ball. Aduh, dan ya gue belum jago-jago banget main game ini, mohon maaf ya. Ya jangankan gue lawan AI aja kalah. Ya tapi kenapa aku pengen main game ini ya, karena gue rasa game-game kayak gini tuh seru ya. Di saat zaman rental PS ya, gue dulu jagoan ya. Ya cuma ternyata kayaknya saingan gue di rental PS cupu-cupu ya. Ya, giliran online mode, kenapa gue cukup banget ya? Oke, jadi gue pengen membawa suasana itu lagi dan ya mungkin gue kira apa belum jago main game ini, tapi ya kita fun-fun dulu aja lah ya. Soalnya gue juga belum bisa pelajarin ya, maksudnya gue udah nyoba-nyoba di YouTube atau nyontoh orang lain ya tetap susah karena tingkat konsentrasinya agak kurang di bulan puasa, jadi ya mau dimaklumi ya. Oke, lihat gua baru kuat 70, itu pun menang 1 kali dari 3 percobaan ya. Pokoknya ntar kalau gua udah menang terus, gua naikin sampai 100 ya. Baru nanti kita PvP ya. Oke, let's go. Ya, gua baru beli DLC segini doang ya, yang belum gua beli ini berarti belum diskon. Oke, gue pengen pakai Ultra Instinct ya. Gila, gue lihat orang-orang di YouTube kok keren ya Ultra Instinct ya. Aku apa? Kayak gue gak bisa kombonya. Iya, susah kombonya ya. Setingkat tes masuk CPNS. Terus susah bro. Main game-game fighting kayak gini susah. Oke, gue pakai yang jago-jago. Walaupun gue gak tahu bisa pakai atau enggak ya. Iya, coba teman lu yang PNS suruh main kayak gini ya. Biar yang jago, tapi harus jago mainnya. Tetap susah. Jadi kalau gua gak jago, mohon dimaklumi ya. Anggap aja kalian lihat perkembangan gua main game ini ya. Yang nantinya bakal gua upload tiap minggu. Ya pokoknya seminggu sekali lah ya. Gua beli Dragon Ball, gua beli Jump Force, gua beli Naruto ya. Cuma kalau Naruto gua gak tahu sih Naruto. Naruto sama Jump Force itu kayaknya kayak gimana gitu online modenya ya. Ya sementara mungkin story dulu ya, dua game itu kayaknya. Oke, let's go. Semoga aku bisa menang lawan AI 70 ya. Ntar tingkatin baru main lawan PvP ya. Soalnya gua pernah langsung PvP, langsung dibully. Gila, keren tuh, keren. Siap tuh Naruto. Ya, gua bisa, gua apal sih kombonya, cuma kalau musuhnya gerak, gua gak bisa keluar kombonya. Mata tomotan. Iya, susah kombonya keluar kalau lawannya gerak. Aduh, baru panangkis. Oke, okay, nice. Wow, bisa bro, gua bisa combo. Cuma kalau apes ya, gua nggak bisa combo. Menang, kayaknya gua level 70 lolos ya kayaknya. Aduh, sakit. Aduh. Iya, ini masih cukup AI-nya. Lo baru kuat segini. Ya, gak enak banget ya. Finishing-nya gak bisa estetika ya. Aduh. Aduh.
Kau coba kumpulin ulti 3 besar gak ya? Jangan mati dulu, Ultra Instinct! Keper, daripada mati. Lumayan finishingnya. Oke, berarti 70 lolos ya. Gua tadi juga udah menang soalnya. Oke, 70 lolos. Kita lanjut ke 80 ya. Ntar kalau udah level 100 lolos ya, level 100 lolos mungkin ya bisa lawan player mungkin. Walaupun sebenarnya nggak semua player jago ya mainnya ya, cuma ya tetap aja. Masa lawan AI nggak menang mau lawan player? Oke, untuk video kali ini 3 char itu doang. Karena gue baru paham 3 itu doang ya. Sebenarnya semua char bagus ya, asal lu bisa mainnya. Cuma karena gue baru main ya, belum sempat explore semua char ya. Jadi yang random biar musuhnya. Ya dan gua pun gak pernah nge-call teammate ya atau timnya. Karena gua gak paham gimana timingnya ya. Gua tiap nge-call itu pasti teman gua dihajar ya. Jadi gua jarang nge-call. Son Goku. Oh. Omae no atarashii. Android berapa tuh istilahnya? Are you ready? Aduh, suka kena. Ya kan, gua tiap nangis selalu kena bumbunya, selalu. Untung gak kena. Lupa kombonya. Gak bisa lanjut. Oke, nice. Kok ngeselin sih? Itu ngapain itu nggak keluarin ulti? Ya gua kayak gitu aja belum bisa timingnya keluarin ulti bareng ya. Gua baru bisa mukul-mukul terus ulti. Kok sakit dong? Nice. Alah, udah kena combo. Udah kena combo duluan. Kok susah ya? Level 80 ya?
Oke, tetap 80, cuma musuhnya kita ganti biar kalian gak bosan. Coba gua starter PG biar ganti apa opening gua. Majin Buu. Ayo, kelarlah level 80. Sebenarnya nggak harus 3 orang ini yang jago, sebenarnya ada kombonya ya. Jadi kayak kalau gua Ultra Instinct itu teammate-nya atau temennya itu biasanya Bardock atau siapa buat ngekombo call-nya. Jadi hit, call, hit. Jadi musuhnya nggak jatuh. Normalnya seperti itu ya, cuma karena gua cupu ya. Ya kita pilih yang jago-jago dulu aja. Aduh, oh gitu nih kombonya. Bantai lo. Sebenarnya pemborosan sih ulti awal-awal ya. Harusnya finishing itu pas. Aduh. Finishing itu pas musuhnya sekarat ya. Jadi enggak super nah, enggak super nasib. No! Musuhnya hindar. Musuhnya enak banget ya kumpul. Salah. Musuhnya masih tidur. Kenapa gua ulti? Musuhnya masih tidur. Harusnya gak gua ulti dong. Ya cuma yang mainnya doang yang nggak bisa. Kombonya keren sebenarnya, dia bisa ngindarin serangan. Cuma gua nggak tahu timingnya keluarin skill itu ya. Ya gua sekali diajar kelar. Iya timingnya nggak tahu kapan pasnya. Oke last kita naikin lagi ya, kita naikin lagi ke 90. Nah, ini siap-siap dibantai ya.
Siap-siap dibantai. Oke, starter kita. Mohon dimaklumi, gua baru pelajarin 3 cara ini ya, belum sempat mencoba yang lain. Oke, let's go. Semoga yang ini menang. Iya, top rental ya. Cuma sekali ketemu player luar, waduh. Kalau di rental, gua jago kalau di rental. Wah. Curang! Aduh! Gak punggungnya. Nah, sebenarnya kayak gitu mainnya. Ditunggu punggung. Karena gua gak bisa. Bentar, bilang. Gua mau bangun. Kayaknya belum saatnya ya, kayaknya ya, kayak yang sudah dulu. Oke, nice, kena. Tuker orang, ini mati ini nanti. Aduh. Oke loh, maksudnya gak nanti. Oh, gue nangis, aman, gue nangis. Aduh. Gogeta! Dikalahin Yamcha! Harga dirinya di mana itu? Gogeta Vegeto dikalahin Yamcha. Oke, kalahkan dia. Kalahkan mereka, Ultra Instinct. Aduh. Belum apa-apa di. Oke, cukup ya. Sepertinya belum saatnya ke stage 90 ya. Cuma ya, lumayan peningkatan 20. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini ya. Yang jelas ya, gua rasa bakal apa mainin game ini terus atau game PC-PC yang lain ya. Buat selingan CTDT ya, atau mungkin game mobile yang gua mainin. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Kalau kalian ada saran, komen aja di bawah. Terima kasih yang nonton ya. Belum subscribe, bro, agar kuman semangat di video. Sampai ketemu di next video. Aduh, gila. Semuanya kalah loh sama Yamcha. Astaga, susah. Iya, emang kebanyakan main game auto kayaknya.